Yatra penyalumat. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan buah-buahan yang berasal dari Desa Panji. Nama saya Ngurah Handika Pratama. Perkenalkan, nama saya Pemangga Purnanta. Perkenalkan, nama saya Kedep Bima Adi Pranata. Perkenalkan, nama saya Yudin Budiarsa Wasna Cahyadi. Perkenalkan, nama saya Yaman Dijari Putra. Perkenalkan, nama saya Made Aditya Wardana Mandiasu. Ya, itu saja dari kami. Saksikan video kami. Apakah Bapak tahu dengan sejarah menggoak-goakan? Permainan diperkirakan ada sejak abad ke-17. Pada masa itu, kerajaan Buleleng berada di dalam posisi sulit karena serangan kerajaan Blambangan. Raja Buleleng, Ki Barak Panji Sakti, berambisi mengalahkan kerajaan lawan dan menjadikan daerah kekuasaannya sebagai bagian dari Buleleng. Namun, tak disangka, peperangan berlangsung sengit sehingga menurunkan semangat para prajurit. Sebagai upaya membangkitkan semangat, Ki Barak Panji mengajak mereka bermain meguak-guakan. Kenapa meguak-guakan? Nama meguak-guakan sendiri diambil dari nama burung gagak yang terilhami ketika melihat burung ini tengah mengincar mangsanya. Kegiatan meguak-guakan sendiri merupakan pementasan ulang dari sejarah kepahlawan Ki Barak Panji Sakti yang dikenal sebagai pahlawan Buleleng Bali ketika menaklukkan kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Mungkin kalian bertanya, siapakah itu Ki Barak Panji Sakti? Jadi, beliaulah pendiri kerajaan Buleleng pada tahun 1660-an. Terkenal sakti, dan Ki Barak Panji Sakti menjadi orang pertama kali menemukan ide sehingga lahirnya tradisi meguak-guakan tersebut. Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara bermain meguak-guakan. Jadi cara bermain meguak-guakan itu yang pertama, ada satu orang yang menjadi guak dan sisanya berbaris seperti ekor naga. Jadi sang guak tersebut mencari ekor naga sampai mendapatkannya. Ketika sang guak mendapatkan ekor tersebut, maka ekor yang menjadi ekor tersebut akan menjadi guak dan orang yang setelah orang yang sebelumnya menjadi guak itu berbaris paling depan. Jadi itulah cara bermain meguak-guakan. Oke, kali ini kami berada di salah satu rumah warga Panji. Kali ini kami akan mewawancarai tentang meguak-guakan. Ayo ikuti saya menuju ke rumah warga warga Panji tersebut. Om Swastiastu. Jadi inilah rumah dari warga Panji tersebut. Om Swastiastu, Pak. Jadi kami dari SMK Negeri 2 ingin mewawancarai Bapak tentang meguak-guakan. Apakah boleh kami menanyakan tentang meguak-guakan? Jadi sebelum saya mulai wawancaranya, bolehkah saya bertanya nama Bapak dulu? Dengan Bapak siapa? Bapak Dewa. Oke, Pak Dewa. Jadi, apakah Bapak tahu dengan sejarah meguak-guakan? Kalau tentang tradisi, tradisi meguak-guakan, sebenarnya tradisi meguak-guakan itu menurut beberapa narasumber dan cerita anak lingsir, orang-orang tertua dahulu, cikal bakal adanya meguak-guakan itu kan sebuah perayaan sebenarnya.
perayaan dari Raja Anggora Ki Paji Sakti. Nah, acara itu dilakukan di saat adanya atau beliau berhasil mendirikan sebuah kerajaan di Panji, di Galeng. Nah, di saat itulah beliau mengajak para masyarakatnya, terutama para rakyatnya itu, merayakan keberhasilan itu dengan mengadakan sebuah tari-tarian yang disebut dengan guak-guakan. Nah, di saat menguak-guakan itu, apa namanya, tata cara pementasannya ini ya seperti yang sering kita lihat sekarang loh di Panji ya, terutama di Panji karena hanya di desa Panji yang ada guak-guakan itu. Apabila berhasil kepalanya ini melakukan ekornya, maka parakannya itu bebas meminta hadiah kepada rajanya. Nah, gitu. Jadi siapapun yang jadi kepala dan berhasil menangkap ekor, nah, maka yang berhasil ini berhak mendapatkan hadiah dan minta sesuatu dari raja. Sampailah akhirnya parakannya ini mengundang Raja Ki Barak Paji Sakti untuk yang tampil untuk jadi guaknya gitu. Nah, ini erat kaitannya dengan luas kerajaan Ki Barak, kerajaan Panji, kerajaan Buleleng sampai di Blambangan Jawa Timur. Nah, di saat beliau pentas ini berhasil mendapatkan ekornya, kan sekarang nanya ini rakyatnya, terus raja mau minta apa karena sudah berhasil dapat ekornya. Nah, di sanalah beliau bilang kebuk Blambangan nih, itu artinya kita serang kerajaan Blambangan. Itu. Nah, terus turun temurun tarian itu dilakukan di desa ini, akhirnya menjadilah sebuah tradisi di sini. Tahu kan di lapangan bola itu, nah biasanya setelah nyepi, di saat hari nyepi besoknya itu di sana dilakukan tari-tarian mogok-guakan gitu. Jadi kenapa dinamakan mogok-guakan? Mogok-guakan, kalau masalah dinamakan mogok-guakan itu kan kalau dengar-dengar sih seperti cerita orang tua dulu, disebut meguak-guakan itu karena ya itu karena guak itu mencari ekor gitu gitu ya, guak maling taluh karena ada genting seperti itu kan. Seperti bapak ya yang bapak jelaskan tadi, tradisi meguak-guakan itu kan dilaksanakan setelah nyepi, apakah itu terbuka untuk umum? Kalau untuk tradisi meguak-guakan itu biasanya siapapun boleh ikut. Nah, sekarang ini kan tradisinya dilakukan setelah nyepi, itu biasanya sih masih dilakukan oleh para tuni-tuni yang ada di desa Panji. Nah, tapi untuk beberapa orang atau warga dari luar desa kita nonton ke Panji itu boleh. Nah, kadang-kadang di sana ada yang namanya ngejuk itu, kadang-kadang dia diambil, diajak yang dari luar desa, diajak gabung gitu. Apakah tradisi mogok-guakan ini pernah dilombakan sebelumnya? Kalau untuk dilombakan belum, cuman untuk tradisi mogok-guakan yang sakral, yang sakral, yang sesuai dengan bagaimana tari-tarian awalnya itu ada di sini, namanya Karang Taruni Desa Panji. Itu beliau itu, mereka itu mengentaskan tari guak, biasanya dilakukan di pura desa atau pura pejenengan. Tapi untuk tradisi untuk pas nyepi itu cuma formalitas saja sebenarnya. Begitu. Nggih, sukses Bapak atas informasinya. Untuk penutup saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi Sat. Thank you.